kita jadi bisa ngebayangin nanti pokoknya di Akademi yang pertama ini akan lebih meriah lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, kita bisa bayangin Aldi Taher ketemu Soimah gitu gimana coba. Plus ada Bunda Hetty. Plus ada Abi Ramzi, Masya Allah, pecah. pecah pokoknya. Oke. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrol sama juri nanti yang terlibat di Adam. Yang pertama ada Bunda Hetty Husenda. Halo, Assalamualaikum Bunda Hetty Husenda. Sudah bergabung? Halo, kayaknya masih di mute. Kayaknya Bunda, coba di akhir. Halo. 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 Kedengaran? Sudah terdengar. Bunda. Oh, sudah terdengar. Bunda Hetty kan baru pertama kali nih jadi juri di Dangdut Akademi. Kira-kira talenta seperti apa nih yang mencari sama? Nah, terutama begini, ini Bunda baru sampai dari Kuala Lumpur. Bunda pas posisi lagi di Singapura, lagi makan siang. Tapi terlupa, waduh, ini mau ada Zoom sama keluarga besar DA. Waduh, langsung mencari tempat di mana nih. Jadi baru makan siang, Bu, di Singapura. Aduh, ya ampun. Kirim-kirim makanannya ya. Oh, makanannya mantap. Saya bilang ini banget apa? Makanan India mantap. Waduh. Maknyos. Bu, tadi malam alhamdulillah baru selesai juri di Kuala Lumpur, Gegar Vagansa, sukses. Alhamdulillah. Ini pas pagi makan siang di Singapura, nanti sore balik lagi ke Kuala Lumpur, lusa baru balik ke Jakarta. Bukan lagi, mantap. Ibu, terima kasih banyak. Bunda masih bisa dipercaya untuk gabung dalam juri ya, Bu. Walaupun ya, tidak semuanya bisa tampil, tetapi kita bagi-bagi. Iya. Alhamdulillah. Ya, tentunya apa ya, Bunda sangat senang sekali karena terusnya baru pertama nih ya Bu ya, Bunda ikut join di DA Asia iya, tapi untuk DA ini belum pernah gitu kan. Makasih banyak. Tentu ya harapan Bunda ini berapa peserta, 40 peserta, sangat banyak ya Bu ya. Banyak bagus-bagus kok Bunda. 40 ya, tentu kalian, pesan Bunda aja kepada kalian ini harus berbangga karena kalian terpilih menjadi 40 besar itu sudah harus bangga dan harus betul-betul serius manfaatkan kesempatan ini. Tidak ada di stasiun manapun, hanya ada di Indosiar. Menurut Bunda. Bunda, boleh dong kisi-kisinya kayak gimana sih Bu, talenta yang dicari itu kayak gimana sih Bunda? Kalau Bunda begini, tentu bakat-bakat Indonesia, di Indonesia ini anak-anak semuanya ini yang muda-muda semuanya, Indonesia ini, dangdut ini punya Indonesia loh ya. Jadi semuanya memang bagus-bagus, memang pasti berbakat. Hanya pesan sebagai artis senior yang bukan dari dangdut, hanya satu aja, attitude dalam bernyanyi ya, itu harus kalian punyai, dan attitude di luar bernyanyi, karena Bunda terlalu concern kepada hal-hal attitude bernyanyi dan attitude di luar bernyanyi, itu saja. Kalau Bunda yakin bahwa kalian-kalian semuanya mempunyai bakat yang memang hebat-hebat, karena dangdut adalah punya Indonesia, menurut Bunda. Iya, amin. Ya Bu? Ya, iya Ibu, terima kasih banyak. Siap, oke, Bunda, makasih. Sukses, sayang, sukses. Sukses, Bunda. Sukses, sayang. Tunggu. Jadi ya, pesannya dari Bunda ya. Ya. Oke.